Song im Haus. Kemudian nama-nama yang kami sebutkan setelah ini dimohon untuk dapat Wakil Ketua Haji Dharma Sasiwun Sarjana Hukum, Jamasri Sarjana Ekonomi, Emi Musim S.I.P. Algar Hendra Lukman Sarjana Ekonomi, Zigo Rolando, Irwan Raju Alam Sarjana Hukum, Muklis S.A.M.S.I. Berlina S.P.D. Niswandi Aska S.K.M. M.P.P.M. M.P.D. Deporio Samsudin S.S. Tabrani S.D. Sekretaris Dewan Waris S.S. Datu Raja Leo. Wakil-wakil Sekretaris Jafri Dedi Adir S.A.M.M. Aha Arsman S.S. M.K.U.M. Ari Effendi Iskandar S.S. M.A. Mulfida Yanti S.A.M.M. Henry Guspira S.D. Akhirudin S.P.D. Nas Nita Welong S.P.M.P. M.P.S. Yunaidi Gayos S.D. Zainal Bendahara Hendra, Wakil-wakil Bendahara Sahurman S.S. M.A. M.M. Insinyur Afrizal Ahmad Sahrilka, Dr. Nes Hafizur Rahman Zainuddin Sarjana Hukum, Roni S.S. Eva Yanora S.T.D. Haji John Rida Jus Marmi S.H. Biro-biro Organisasi Kelembagaan dan Kemitraan Gus Mar Tanjung Safrudin Rita Helmi S.A.M.M. Advokasi Hukum HAM dan Perundang-Undangan Munda Rizal S.A.M.K.N. Muhammad Tito Sarjana Hukum Yusni Yusrudin Sarjana Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Saiful Asman S.A.M.S.I. Hidayat Okta Gendi Indun Nilam Sari Kemitraan BUMN BUMD dan Ketenagakerjaan Beri Salman S.A. Akuntansi Mesita Dwi Nugraha Jilal Dharma Pemberdayaan Kerakyatan Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kandas Das Redi Saprius Usman Rafi Mansa Peningkatan SDM Pendidikan dan Agama Novembri SAG Martinis SPD Rahmadani SPD Petia Eka Putra SPD Komunikasi Media Massa Henry Nobigato Yunaidi Pernah Putra S.Kom Arnel D. Imprasmen Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Zunal BSA Anwar Lukman Jepri Nardo Yunus Mulyadi Henry Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Azizah Desiana Oktari Anissa Dian Satriani AMD Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Tamsil Kerim Radio Mudo Hafiz Kurniadi SPD Pepri Ningsi Sekretaris Jenderal Haji Suminto Bartono ditandatangani Ketua Umum Haja Eni Molani Saragi ditandatangani Demikian pembacaan PNM dari Kepada Bapak-Bapak itu Pelantikan DPD LPM Provinsi Sumatera Barat oleh Wakil Ketua Umum DPP LPM Republik Indonesia. Kepada Bapak Insinyur Adin Aska, kami silakan mengambil tempat.
Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan penyerahan pataka oleh Wakil Ketua Umum kepada Ketua DPD LPM Provinsi Sumatera Barat. Dilanjutkan dengan pemasangan jaket LPM kepada Gubernur Sumatera Barat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat oleh Wakil Ketua Umum DPP LPM Republik Indonesia didampingi oleh Ketua DPD LPM Provinsi Sumatera Barat. Pemasangan jaket pertama kepada Gubernur Sumatera Barat oleh Wakil Ketua Umum Bapak Andin Aska Sarjana Hukum. Selanjutnya, pemasangan jaket kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dokrades Haji Safriza, oleh Wakil Ketua Umum. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat, Wakil Ketua Umum, beserta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dan Ketua DPD LPM Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran pengurus, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin, kami silakan duduk kembali.